warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, yang kemuliakan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Rojalid, yang kemuliakan teman-teman pengurus, kepala pesantren, sekretaris pesantren, serta kepala-kepala biro, kepala-kepala lembaga pendidikan, kepala-kepala wilayah daerah, dan semua pengurus pondok pesantren Al-Jadid, serta para adik-adik santri, putra maupun putri, yang semuanya saya muliakan, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majlis yang mulia, insyaallah di tempat yang penuh barokah, yaitu salah satu baitin min buyutillah, rumah tempat khusus ibadah pada Allah, yaitu masjid yang mulia ini. Dalam acara silaturahim di antara kita, silaturahim malam ini adalah dalam rangka persiapan kita untuk libur Maulid. Hari apa? Ya, untuk putra hari Kamis, putri Rabu ya. Jadi ini selama berapa hari? Berapa? 3 hari. Liburnya 3 hari. Saya katanya 3 tadi. Sebulan atau 3? Oh ya. Jadi itu diingat-ingat terus ya. Kalau kurang tidak mungkin, tapi jangan lebih gitu. Proses atau kepulangan secara teknis nanti insya Allah akan dijelaskan oleh sekretaris pesantren. Saya hanya ingin kita memaknai dan memahami libur ini apa gitu ya. Hakikat libur itu apa? Apakah nganggur, males-males, santai-santai? Nah, libur itu jangan dimaknai begitu. Libur itu hanya istilahnya kita apa, ganti kegiatan gitu aja. Yang selama ini kita ada di pondok melakukan kegiatan rutin, mulai dari mengaji, kemudian sekolah, terus sholat jamaah dan lain-lain. Itu rutinitas di pondok selama hampir 1 tahun. Maka kita istilahnya apa? Break gitu ya, sebentar, selama 10 hari untuk menghilangkan kejenuhan dari rutinitas kita di pondok ini. Sebab kalau jenuh kita akan kehilangan semangat, akan kehilangan apa, motivasi. Ya. Tapi harapan kita dengan libur ini, dengan break sebentar, dengan pulang selama 10 hari ini, kita akan segar kembali, akan fresh lah besar. Sehingga ketika kembali ke pondok, kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin kita. Jadi libur itu sekali lagi jangan diartikan kita apa, berhenti beraktivitas, berhenti
sehingga dimaknai tidak ada aktivitas apa-apa, hanya tidur, hanya santai-santai, bukan itu. Hanya kita pindah tempat dari pondok ke rumah selama 10 hari, dan di rumah itu ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Jadi bukan berarti lalu kita beraktivitas terus, ya. Ya ada waktunya kita istirahat, ya. Sama lah dengan di pondok, ada waktunya tidur. Mungkin kalau di rumah kita lebih bisa mengatur, karena di rumah itu tidak lagi terikat oleh kegiatan-kegiatan di pondok yang rutin itu. Tapi tetap sebagai santri kita terikat oleh aturan-aturan dan etika santri kita. Jadi oleh karena itu libur ini jangan dimaknai, sekali lagi ya, jangan dimaknai kita itu jadi libur dalam artian tidak ada kegiatan yang aktivitas yang bermanfaat. Apalagi kita memaknai libur ini berarti kita sudah lepas dari pondok, sudah bebas mau apa saja, itu tidak benar. Ya, sebab kita ini membawa sebagai santri, maka nama santri terbawa kemana saja. Jadi bukan hanya kita jadi santri ketika di pondok, sampai di rumah, bahkan sampai kita berhenti mondok itu tetap santri. Jadi jangan lalu merasa kalau sudah di luar pesantren atau waktu libur atau sudah pulang ke rumah jadi alumni gitu, itu merasa sudah bekas santri, lah ini bahaya. Ya, lebih baik bekas preman ketimbang bekas santri. Kalau bekas preman artinya orang yang semula perilakunya tidak baik lalu menjadi baik. Tapi kalau bukan santri, ini santri ini kan mestinya punya perilaku yang baik. Lalu karena bekas artinya sudah hilang ciri-ciri kesantrian. Itu jangan sampai terjadi. Inilah karena itu saya berharap libur ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya bukan berarti lalu tidak istirahat sama sekali, tetap waktu istirahat, istirahat, waktunya tidur-tidur, ya. Waktunya santai dengan keluarga, ya kita santai, ya. Tapi jangan diisi hal-hal yang seperti itu terus, ya. Dan isi dengan kegiatan yang bermanfaat, utamanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib, seperti ibadah wajib seperti sholat. Ini jangan sampai ditinggalkan. Wiritan sekalipun mungkin tidak harus seperti persis di pondok, ya, karena mungkin kita berjamaah dengan keluarga atau kalau ada musola atau masjid di dekat kita ikut berjamaah di situ. Jadi itu jangan sampai sholat ditinggalkan. Jadi jangan, pondok ini sering ya dinamai penjara suci katanya. Jadi penjara sekali tapi suci. Jadi berarti kalau orang keluar di pondok keluar penjara. Bagaimana? Seenaknya, itu tidak benar. Kita di pondok ini menjalani pendidikan dan menimba ilmu, pengetahuan. Maka kita di pondok dididik dan mencari ilmu, sehingga diharapkan selain kita punya ilmu, khususnya ilmu agama, ya, sebab memang
pondok ini adalah lembaga untuk tafaqquh fiddin, ilmu agama dan penunjang-penunjangnya seperti iptek, seperti fisika, matematika dan lain-lain. Itu adalah ilmu penunjang agama, tapi yang paling pokok itu agama. Maka di pondok ini kita sedang dididik, sedang dilatih, digembleng. Selain diberi ilmu juga kita dilatih untuk mengamalkan ilmu itu. Baik yang kaitan yang berupa ibadah seperti sholat, maupun juga ilmu-ilmu yang terkait dengan akhlak. Ya. Sebab tanpa latihan, ilmu itu hanya tinggal ilmu, tidak akan diamalkan. Jadi alhamdulillah kita tentu sudah merasakan perubahan-perubahan pada diri kita. Bagaimana kita sebelum mondok misalnya, tapi tidak semua ya. Misalnya kurang sopan, setelah mondok menjadi sopan. Ya, hormat pada yang lebih tua, kepada guru, pada orang tua. Ini sudah mondok. Itu hasilnya pendidikan. Dan itu jangan hanya dilakukan di pondok. Justru harus kita lakukan di mana saja, khususnya di rumah ya, baik kepada keluarga, lebih-lebih pada orang tua maupun pada masyarakat, sehingga orang-orang sekitar kita, baik keluarga maupun tetangga masyarakat di lingkungan kita, itu akan melihat hasil mondok kita itu seperti apa. Kalau dulu sebelum mondok misalnya kita sering tidak sholat, sholatnya bolong-bolong. Sesudah mondok, kita istiqomah sholatnya itu, bahkan berjemaah. Lah ini akan menjadi daya tarik kepada masyarakat untuk memondokkan putra-putranya atau keluarganya ke pondok. Jadi para santri ini adalah duta-duta ya, duta-duta dari pondok ini. Maka duta itu artinya perwakilan yang apa, yang mencerminkan pondok sebagai kesantrian ya. Jadi bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, sopan santunnya gitu. Ya. Oleh karena itu isilah libur di rumah ini selain dengan misalnya ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat, istilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Paling tidak kita ikut membantu kerja-kerja di rumah, menyapu bahannya. Kalau harus ngisi jeding dari sumur kita ikut ngisi dan seterusnya. Kalau ada kotor apa rumput-rumput yang perlu dicabut, dicabut. Nah ini kan menyenangkan pada orang tua kita, pada keluarga kita. Dan kalau umpamanya kita dekat masjid, dekat musola, lalu ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, misalnya tibaan selawatan ya pada malam Jumat, ya kita ikut. Ya anggaplah ini semacam kuliah kerja nyata ya, KKN gitu kalau mahasiswa. Jadi kita mempraktikkan ilmu yang telah kita peroleh selama di pondok, dipraktikkan di rumah gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ilmu yang kita peroleh itu akan semakin mantap. Dan mungkin di tengah-tengah kita praktek mempraktikkan ilmu itu ada ilmu tambahan. Sebab begini, Saudara. Kalau kita mempraktekkan ilmu, mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, maka akan diberi tambahan ilmu oleh Allah. Itu yang disebut ilmu laduni namanya. Ya. Nah, jadi ada hadis yang berbunyi begini. Man amila bima alima warrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki. Jadi kita ini kan sedikit banyak sudah punya ilmu ya. Kemudian diamalkan ilmu itu, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum kita ketahui
melalui praktek-praktek itu. Jadi di tengah-tengah kita mempraktikkan ilmu, ini akan ada tambahan ilmu yang diberikan Allah, sekalipun tidak melalui tatap muka dengan guru, tidak baca buku. Itu namanya belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman itu kan guru yang terbaik. Ya, kemudian ini biasanya hari libur-libur ini diisi oleh kegiatan FKS ya, jadi Forum Koneksi Santri. Itu nanti tolong juga ikut kalau ada kegiatan itu. Tentu dengan tetap minta atas izin dari orang tua dan keluarga. Dan memungkinkan, artinya tidak sulit lah. Jadi misalnya tidak terlalu jauh dari rumah. Dan saya berharap kepada pengurus FKS, jangan lakukan kegiatan kalau bisa pada malam hari, sebab kalau malam hari itu nanti bisa apa ya, kesulitan untuk santri-santri untuk pulang perginya, utamanya santri putri. Jadi kalau umpamanya memang bisa dikoordinir. Jadi dan FKS itu juga sebetulnya merupakan semacam kuliah kerja ya, jadi semacam PKL. Jadi apa, kita belajar mengabdi kepada masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebab mundok ini jangan hanya menumpuk-numpuk ilmu. Selain kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya, kita mengamalkan ilmu dan bina akhlak, tapi juga belajar mengabdi di pondok ini. Nah, yang sudah jadi pengurus misalnya, itu kan jadi pengurus kan suatu pengabdian. Yang kita tidak jadi pengurus, banyak cara-cara pengabdian, misalnya ikut bersih-bersih di halaman dan seterusnya. Sehingga dalam jiwa kita ini tertanam jiwa pengabdian atau ruhul khidmah atau ruhul jihad. Maka dengan semangat pengabdian dan semangat juang, jihad ini bukan perang ya, juang. Ketika kita pulang nanti sudah boyong, sudah alumni, kita sudah terbiasa mengabdi. Dan orang yang selalu mengabdi di tengah masyarakat, memberikan manfaat di tengah masyarakat, ini pasti akan dapat tempat di masyarakat, akan dihormati. Sekalipun itu bukan tujuan, penghormatan itu bukan tujuan kita mengabdi, tapi pasti akan mendapatkan penghormatan. Coba lihat para masyayikh kita, ketika mereka berjuang dengan masyarakat, melayani kepentingan masyarakat, sehingga akhirnya akan mendapatkan penghormatan. Sekalipun sekali lagi, penghormatan itu bukan tujuan dari pengabdian, bukan. Pengabdian adalah karena Allah harus ikhlas. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sekali lagi kita ini ketika pulang, kita ini bukan hanya membawa diri sendiri, tapi juga membawa nama pesantren. Nama santri, nama pesantren. Karena itu jagalah perilaku kita, jangan kita berperilaku yang tidak pantas, apalagi yang buruk, apalagi perbuatan-perbuatan maksiat, misalnya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Karena itu jaga perilaku kita supaya kita tetap baik, dan sekalipun kita tidak ya, bukan karena ingin dikatakan baik, karena memang seharusnya manusia itu apalagi santri ini harus berlatih untuk berperilaku baik, khususnya sesudah di luar pesantren. Kalau dalam pesantren mungkin masih ada yang mengawasi kita, pengurus, ustadz katanya. Tapi kalau di luar ini kan ya mungkin orang tua, tapi orang tua kan tidak selamanya bisa mengawasi kita.
maka kita harus bisa mengawasi diri sendiri supaya tetap berperilaku yang baik. Jadi sopan pada orang tua yang biasanya ya, ini mungkin dulu sebelum kita mondok kita kurang sopan di dalam berbicara. Misalnya kata orang Madura itu mapas, apa mapas itu? Tak besah. Pada bapaknya ngucap beun pak. Erikin kancan apa itu? Kalau bahasa Indonesia ke mbahnya mengatakan kamu mbah, kamu gitu. Ini tidak pantas. Jadi harus sopan berbicara. Abisa. Ya. Ya. Jadi ajunan kalau bahasa Madura. Ya panjenengan gitu. Atau ayah gitu. Tapi jangan nyebut namanya. Namanya Muhammad. Ayah Muhammad enggak usah, ayah gitu aja. Ya, itu supaya sopan. Kita belajar begitu. Supaya kita ini tampak hasilnya mondok ini. Sebab yang dilihat itu bukan kepintaran. Memang kepintaran prestasi akademik ya, itu memang kelebihan. Tapi orang itu yang dilihat pertama kali itu akhlaknya, karakternya, perilakunya. Sepintar apapun orang itu kalau akhlaknya buruk pasti tidak akan dihargai orang. Ya kita memang bukan butuh penghargaan. Tapi kalau kita tidak dihargai oleh orang, ini kan menjadi apa? Kita sulit hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi, jagalah akhlak dengan jaga perilaku yang baik dan hindari perilaku yang buruk. Maka untuk itu kita harus menjaga diri dari pergaulan dan lingkungan yang buruk. Nah, misalnya, bagaimana kalau kita punya teman? Dulu sebelum mondok kita punya teman, teman mabuk-mabukan umpamanya. Sekarang kita pulang ketemu dengan teman itu. Ya kita tidak usah memusuhi, apalagi menghina. Tidak usah menghina orang. Sekalipun dia mabuk. Kita harus menghargai orang sebagai manusia. Tapi kita jangan ikut hal-hal yang negatif. Kalau teman misalnya ngajak kita berjamaah, ngajak kita selawatan, ikut tidak apa-apa. Tetapi kalau ngajak yang negatif, mabuk, atau keluhiran yang tanpa, tidak jelas gitu ya, ini tidak usah lah gitu. Sebab itu apa? Ya, itu merusak citra kita sebagai santri. Dan sering kalau kita terlalu bebas di rumah, nanti ketika kembali ke pondok sering tidak kerasa, menjadi baru lagi. Jadi karena itu ya, sekalipun tidak persis sama dengan di pondok, tapi harapan saya kita membatasi apa diri dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Sekalipun sekali lagi jangan kita meremehkan orang sekalipun perbuatannya buruk. Nah, kalau mungkin ada teman dulu kita sebelum mondok yang mabuk-mabukan, kalau kita bisa dekati dia, diingatkan. Kalau bisa, kalau tidak bisa, tidak usah. Gitu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi sekali lagi hindari perilaku yang buruk, lingkungan yang buruk. Larangan-larangan agama dijauhi, dan juga larangan negara ya, bukan hanya. Cuma mungkin ada sesuatu yang tidak agama boleh, tapi menurut negara itu tidak boleh. Sebab taat kepada ulil amri, kepada penguasa itu harus. Itu termasuk perintah agama juga. Maka tidak boleh kita membangkang kepada negara dan melakukan larangan-larangan negara. Termasuk juga hindari hal-hal yang negatif menurut masyarakat. Sekalipun sebetulnya itu tidak dilarang menurut agama dan negara. Tapi kalau
menurut adat itu tidak baik, jangan lakukan. Kenapa? Sebab menyalahi adat, menyalahi tradisi itu bisa menimbulkan masalah. Jadi ada perkataan ulama, khilaful adah adawatul mustafadah. Jadi menyalahi tradisi adat itu adalah bisa menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan permusuhan. Tentu di sini adat yang kita ikuti dan kita menyesuaikan diri itu adat yang benar. Jadi kalau adat tidak benar, seperti misalnya ketika terjadi apa dalam resepsi perkawinan ada mabuk-mabuan, itu kebiasaan tidak benar, kita jangan ikut itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, agar diri kita ini tetap terjaga dan selalu berada dalam keadaan baik. Baik itu bukan hanya secara fisik, tapi yang terpenting baik itu secara mental, secara moral gitu, secara etika. Maka kita harus banyak berzikir gitu. Sebab dengan ingat kepada Allah, tentu disertai dengan rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, ini akan menjadi kendali bagi kita. Ya, sama halnya dengan kita ada di hadapan guru, misalnya di waktu ujian ya. Di waktu ujian ada pengawas di kelas itu. Di ruang kelas ada pengawas. Kita enggak berani macam-macam nyontek atau tanya teman. Tapi kalau enggak ada pengawas, kita mungkin enak buka buku, buka kertas dan sebagainya. Nah, jadi itu, maka pengawasan itu penting. Dan pengawasan yang paling utama itu adalah pengawasan dari Allah, itu disebut muraqabah. Sebab kita ini sebetulnya selalu diawasi oleh Allah. Itu disebut muraqabah atau ihsan ya. Dan orang yang selalu merasa selalu diawasi oleh Allah, biasanya dia berupaya untuk selalu berperilaku baik. Tidak berani melakukan perilaku-perilaku yang buruk. Ya, kalau hanya pengawasan manusia, maka ketika orang yang ngawas itu pergi atau tidur, kita sudah kadang-kadang berani melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kalau Tuhan kan tidak pernah pergi, tidak pernah tidur, selalu mengawasi kita. Dulu saudara, pada masa Sayyidina Umar ya, itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar itu sering belusukan gitu, jadi kampung-kampung untuk melihat keadaan rakyat. Waktu itu ketemu dengan seorang budak yang masih usianya masih kanak-kanak, masih kecil ya, masih remaja lah. Kebetulan si budak ini mengembala kambing milik bosnya, milik tuannya. Kambingnya banyak sekali, ribuan. Sayyidina Umar tuh ngetes, "Nak, saya ingin beli seekor kambing dari kambing yang banyak ini." Kata si budak itu, "Tuan, ini bukan kambing saya, ini kambing bos saya." Sayyidina Umar berkata lagi pada budak itu, "Iya memang, tapi kan kambing ini ribuan, banyak. Andaikan satu saja dijual ke saya, bosmu tidak akan tahu." Lalu kata budak itu bagaimana? Dia menjawab dengan perkataan dalam bahasa Arab ya, kan orang Arab. "Fa'ainallah, maka akan dikemanakan Allah itu. Mungkin bos saya ketika saya menjual kambingnya seekor kepada bapak Sayyidina Umar, bos saya tidak akan tahu. Tapi Allah itu selalu melihat saya. Saya tidak berani," katanya. Terharu Sayyidina Umar sambil meneteskan air mata. Lalu Sayyidina Umar minta ya pada si budak itu, "Tolong saya antarkan ke bos kamu." Diantarkan. Ketemu dengan bosnya,
Sayyidina Umar mengatakan, saya ingin beli budak sampean ini berapapun harganya. Akhirnya dibeli. Sudah dibeli, diapakan? Dimerdekakan. Jadi bukan dijadikan budak, dimerdekakan. Ini sebagai hadiah atas kejujuran, karena dia selalu merasa diawasi Allah, gitu. Sehingga tidak berani untuk curang, ya, untuk khianat kepada bosnya. Kemudian dimerdekakan budak itu oleh Sayyidina Umar sambil mengatakan begini, nak, kamu sekarang sudah merdeka, bukan lagi budak. Ini kamu merdeka itu berkat kejujuranmu. Saya berharap kamu itu tidak hanya selamat dan sukses di dunia, saya harapkan kamu itu juga selamat dan sukses di akhirat. Karena itu saya berharap kamu jujur terus, jangan hanya kepada saya. Ini berkat apa? Kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan itu bisa diperoleh dengan banyak berzikir. Ini ya. Minimal sholat 5 waktu kita wiritan sebentar. Dalam sholat itu kita zikir, ditambah wiritan sebentar kita zikir. Itu jangan sampai ditinggalkan. Dan itu wiritan supaya khusyuk, supaya kita itu merasa bahwa kita ini selalu berada di hadapan Allah. Nah, tentu disertai dengan doa permohonan pada Allah supaya kita ini selalu dibimbing, diberi taufik hidayah. Kenapa? Sebab kita ini bisa menjadi baik, bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita dan tujuan hidup kita. Itu bukan semata-mata kemampuan dan usaha kita, tapi itu karena pertolongan Allah, karena takdir Allah. Jadi karena itu, selain banyak berzikir juga banyak berdoa, mohon pertolongan Allah supaya kita tetap baik-baik dan memperlindungkan dari hal-hal yang buruk, terutama musibah-musibah, ya. Baik musibah duniawi, misalnya sakit, kecelakaan dan lain sebagainya, maupun musibah-musibah agama, musibah akhirat, seperti berbuat dosa. Jadi sekali lagi, jaga apa perilaku kita sebagai santri, jangan ketika kita di luar pondok merasa sudah keluar di penjara. Jangan sampai punya perasaan seperti itu. Bahkan keluar di pondok, ada di luar pondok ini suatu kesempatan untuk membuktikan bahwa kita ini selama mondok, berapapun lamanya mondok itu, kita sudah berhasil jadi orang baik. Jadi buktikan kepada keluarga, pada masyarakat, pada tangga, kita sudah dengan mondok itu sudah jadi orang baik. Ya, jadi jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, apalagi mempermalukan pondok dengan melakukan perilaku-perilaku yang buruk tadi. Jadi itu hal-hal yang saya kira perlu kita terus ingat, ya. Sebenarnya bukan hanya di waktu pulang di pondok pun juga begitu, terutama ketika kita sudah ada di luar pondok. Tentu kepada keluarga, kepada khususnya orang tua, saya berharap ketika putra putri kita berada di rumah ini, saya berharap lebih apa menyempatkan dirilah untuk ikut mengawasi anak-anak putra-putri kita. Ya, mungkin kalau orang ayahnya sibuk dengan kerja, kan ada ibu gitu, dan ada yang lain. Jadi ini yang namanya masih muda, ya mungkin bisa lupa, tapi dengan adanya orang tua yang mungkin mengingatkan kita, ini insya Allah kita tidak akan berlarut-larut dalam kelupaan tadi. Sudah-sudah sekalian yang saya hormati, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan kita untuk menjelang libur ini. Dan nanti ada penjelasan-penjelasan teknis, ya, teknis kepemulangan santri. Itu akan dijelaskan oleh pengurus pesantren.
Jadi karena itu saya harapkan aturan-aturan pesantren yang masih relevan dilakukan di rumah itu harus tetap dilakukan, dan ketentuan ya termasuk aturan-aturan kepulangan santri itu kapan harus pulang, kapan harus kembali, itu supaya diikuti dengan baik. Dan itu kalau kita berhasil menjalankan aturan-aturan itu berarti kita sudah lulus, sebab kelulus kita ini kan sedang diuji ya. Orang hidup itu sedang diuji oleh Allah. Apalagi kita berada dalam lembaga pendidikan. Ini sedang diuji. Bukan diuji siapa yang paling pinter, apalagi yang paling bagus fisiknya atau paling kaya. Bukan itu. Ya memang kepintaran, kekayaan, ketampanan, kecantikan itu termasuk kelebihan. Tetapi sebetulnya yang sangat menentukan nilai manusia itu adalah perilaku, amal. Jadi dalam Al-Quran Allah menjelaskan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita hidup dunia ini sedang diuji oleh Allah. Diuji apanya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik perilakunya, akhlaknya, berperilaku pada orang lain maupun pada Tuhan. Jadi kalau kita baik-baik, akhlak kita, sopan santun kita kepada Allah dengan selalu tunduk, ta'zim, gitu, takwa, baik-baik kita kepada keluarga, terutama orang tua, kepada tetangga, dan kepada masyarakat secara umum, pasti kita ini akan dihargai oleh Allah maupun oleh sama manusia. Tetapi kalau kita perilaku kita tidak baik, pasti kita ada dapat sanksi. Bisa saja sanksinya itu berupa ya nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun bisa kita mendapatkan sanksi. Kita akan dicemooh orang paling sedikit, bahkan bisa dipukul, ya dimarahi. Jadi karena itu dengan merasa kita ini sedang diuji, maka hati-hati di dalam menjalani hidup supaya jangan melakukan hal-hal yang apa, perilaku-perilaku yang tidak baik. Sehingga kita dengan perilaku yang tidak baik, kita berarti tidak lulus ujian. Ya kalau ujian di sekolah itu kan hanya kepintaran ya, tapi bukan itu yang dimaksudkan ujian hidup ini, yaitu ujian perilaku. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk kita sadari dan kita renungkan, khususnya ketika kita sudah pulang ke rumah masing-masing. Dan selanjutnya saya mohon kepada pengurus pesantren untuk menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan kepulangan santri, baik tentang waktunya mulai pulang dan baliknya kapan, dan juga hal-hal lain, bagaimana, apakah rombongan atau bagaimana. Itu nanti secara teknis pengurus yang ngatur. Demikian, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian semuanya. Akhirnya kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberi taufik dan hidayah kita selalu berada di jalan yang baik, di jalan yang benar. Alladzina gulatin suala bisiril fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikimtin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasrul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian hadinallahu ma fil khair wassalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid yang kami takzimi kepala pesantren Nurul Jadid, pengurus-pengurus pesantren, sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang bisa kami simpulkan dari pengarahan pengasuh. Yang pertama, bahwa kita libur bukan lantas santai-santai, tapi harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan-kegiatan yang berada di pesantren harus tetap kita pertahankan, seperti sholat berjamaah, kegiatan-kegiatan lain seperti menyapu dan yang lain dan lain sebagainya. Yang kedua, kita libur pulang ke rumah masing-masing adalah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan di pesantren. Beliau mengibaratkan kita seperti sedang menjalani masa KKN. Jadi praktek seperti mahasiswa mungkin ya. Jadi di pesantren sudah dibekali, pulang nanti tinggal mempraktekkan. Terus kemudian yang ketiga, kita harus selalu mengabdikan diri dan berjuang di masyarakat. Selanjutnya, bahwa kita pulang adalah membawa nama pesantren, bukan hanya diri kita sendiri. Oleh karenanya kemudian kita harus menjaga perilaku kita sebagai santri, dan kemudian harus menghindari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, baik itu larangan secara agama, larangan secara negara, maupun hal-hal buruk menurut masyarakat sekitar. Sahabat-sahabat santri yang berbahagia, berikut kami sampaikan ketentuan-ketentuan liburan. Yang pertama, bahwa santri putri akan pulang pada tanggal 5 Oktober 2022 dan akan kembali pada tanggal 15 Oktober 2022. Jadi 15 Oktober santri putri sudah berada di pesantren. Sedangkan santri putra pulangnya tanggal 6 Oktober hari Kamis. 6 Oktober hari Kamis, baliknya nanti tanggal 16 Oktober. Hari apa? Hari Rabu ya? Iya. Nanti dilihat 16 Oktober hari apa. Jangan pulangnya saja yang diingat ya. Nanti kembalinya hari apa? 16 Oktober sudah di sini. Maghrib jam 18 sudah di pesantren. Dan surat itu harus sudah dikembalikan ke pengurus wilayah masing-masing. Begitu. Jadi diingat, kalau pulangnya pasti ingat semua ini. Tapi kembalinya diingat juga. Terus yang ketiga, santriwan dan santriwati wajib menuntaskan hafalan yang telah diberikan oleh pesantren. Ya, ini pegang semua ya sudah ya, blanko persyaratan liburan. Jadi itu diselesaikan, hafalan-hafalan, tagihan hafalan juga dituntaskan. Jangan sampai seperti liburan kemarin. Jadi mau libur masih tanya, Pak, blankonya saya dapat dari mana? Nah, ini tanya ke temannya. Jangan sampai berdiam diri. Tanya apa persyaratannya? Gimana cara melunasinya? Bagaimana untuk hafal ini? Caranya bagaimana? Tanya ke temannya. Jangan menunggu bola ya. Anda harus banyak bertanya. Yang selanjutnya, bagi santri putra yang pulang bersama mahram, maka kembalinya juga mengikuti mahram. Jadi misalnya santri putra akan pulang mengikuti mahram tanggal 5, baliknya sama, mengikuti
mahram mengikuti putri. Berarti baliknya tanggal berapa? Tanggal 15 Oktober. Jangan sampai kemudian ada santri pulangnya bersama putri tanggal 5 Oktober ya. Kemudian baliknya dengan putra. Nah, ini dianggap telat satu hari sudah. Ya. Pulangnya duluan, baliknya belakangan. Itu jangan sampai terjadi. Terus berikutnya, santri dilarang melakukan acara atau pertemuan yang tidak direkomendasikan oleh pesantren. Ini acara-acara FKS oleh pesantren sudah diatur. FKS itu ada FKS putra, ada FKS putri. Jadi jangan sampai kemudian ketika kegiatan-kegiatan ada campur baur. Dan ini akan diatur oleh pihak terkait. Nanti kalau ketemu akan dipanggil oleh bagian keamanan. Dan ketika ada kegiatan FKS diharapkan santri semuanya mengikuti dengan baik. Jangan sampai kemudian hanya begitu kegiatan dimulai Anda berada di luar, harus ikut. Ya, kegiatan FKS itu tadi disampaikan adalah kegiatan yang ya, kegiatan yang baik buat kita. Dan itu kegiatan pengembangan. Harus kita ikuti. Berikutnya, santri nanti ketika kembali ke pesantren itu akan diatur oleh pengurus P4NJ daerah. Jadi Anda nanti ketika akan kembali Anda tanya ya ke pengurus-pengurus P4NJ daerah. Nanti akan dikoordinir oleh pengurus P4NJ. Nanti baliknya juga rombongan akan dikoordinir. Kecuali mungkin bagi daerah-daerah yang jauh dan itu tidak ada P4NJ-nya. Tapi rata-rata sudah ada semua. Ada pengurus P4NJ, sudah lengkap pengurus P4NJ-nya dan kemarin kami koordinasi dengan pengurus P4NJ siap untuk mengembalikan dan mengkoordinir santri kembali ke pesantren. Oleh karenanya Anda jangan sampai ketinggalan. Dua hari sebelum kembali Anda sudah harus mendaftar, harus bertanya sudah. Saya ikut siapa? Ikut rombongan yang mana? Jangan seperti kemarin ada, jadi sudah kembali semua, tinggal satu orang, bingung. Saya harus ikut P4NJ, kapan berangkatnya? Nah ini, kasihan teman-teman pengurus P4NJ daerah. Hanya satu orang yang tertinggal. Yang selanjutnya, bagaimana kalau misalnya santri terlambat? Nah ini, gimana kalau misalnya terlambat? Terlambat itu karena sakit misalnya. Terus kemudian ada saudaranya misalnya mengadakan acara walimah misalnya. Ada kakaknya menikah misalnya. Bagaimana kemudian telat ke pesantren? Maka kalau misalnya sakit, maka harus membawa surat keterangan dari dokter. Kalau sakit, surat keterangan dari dokter. Kalau keperluan lain, maka harus membawa surat keterangan dari kepala desa. Harus ada surat dari kepala desa, nanti sampai ke pesantren diberikan kepada pengurus wilayah, pengurus keamanan di wilayah. Yang selanjutnya, pengembalian surat izin, ini selambat-lambatnya tadi sudah disampaikan bahwa izin itu batasnya, ya perlu diingat batasnya jam 18, ya jam 18 maghrib, ya jam 18.00, surat itu paling lambat, itu sudah sampai kepada pengurus wilayah. Jangan sampai lewat dari itu, kalau lewat maka Anda dianggap terlambat. Jadi nyampe ke pesantren misalnya, oh ini masih jam 12 siang ya, nanti jam 18, nanti lupa nanti. Jadi nyampe di ke pesantren Anda langsung berikan kepada pengurus wilayah. Paling akhir jam 18, lewat dari itu pengurus wilayah akan mendata
siapa saja yang telat. Ini berarti belum kembali ke pesantren. Walaupun Anda sudah berada di pesantren. Saya sudah di kamar, Ustaz. Tapi suratnya belum sampai. Nah, ini dianggap terlambat. Oleh karenanya kemudian begitu nyampe ke pesantren, suratnya langsung diberikan kepada pengurus wilayah. Kemudian bagi santri yang terlambat, apa sanksinya? Jadi sanksinya itu nanti akan ditentukan oleh pengurus wilayah. Jadi sanksinya adalah kerja sosial. Jadi kerja sosial misalnya disuruh bersih-bersih, disuruh apa? Ya, ini kerja sosial. Nanti pengurus wilayah yang menentukan dan menghafalkan hadis Arba'in Nawawi. Ya, 5 hadis per hari. Jadi kalau telat 1 hari ya berarti Anda menghafalkan 5 hadis. Telat 2 hari ya tinggal dihitung, ya. Oleh karenanya kemudian kita harus mawas diri bagaimana tidak terlambat. Bagaimana untuk pengurus? Nah, pengurus yang telat kembali maka sanksinya wajib lapor. Wajib lapor ke pengasuh. Oleh karenanya kami menghimbau bagaimana kemudian pengurus harus kembali sebelum santri-santrinya kembali. Jadi pengurus harus kembali duluan. 1 hari sebelum kembalian, pengurus sudah harus kembali duluan. Jangan kemudian pengurusnya terlambat sama atau bareng dengan santrinya. Wah, ini sama saja ini. Apalagi kemudian telat ya. Maka kemudian nanti akan didata oleh bagian keamanan dan sanksinya akan wajib lapor ke pengasuh dan dewan pengasuh. Paham ya? Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam zurna makkah wa ila haram muhammad alaihi salam. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam zurna makkah wa ila haram.